Hingga siang ini, banjir di ruas Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat masih tinggi akibatnya terjadi kemacetan panjang arus lalu lintas. Para pengendara harus antri ke sisi sebelah kanan untuk menghindari banjir setinggi 50 hingga 70 cm di lokasi tersebut. Di Jalan Raya Bekasi, dari arah Pulau Gadung menuju Cempaka Putih, sejumlah pengendara motor mengalami mati mesin akibat nekat menerobos genangan air tingginya 30 cm. Arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang karena sejumlah kendaraan ini harus memperlambat dan hati-hati saat melintas di jalan yang tergenang. Kawasan Rawa Indah Pegangsaan 2 Kelapa Gading Jakarta Utara tergenang banjir yang mencapai 60 cm. Sebanyak 966 jiwa di RT 06 RW 03 terdampak banjir akibat hujan deras serta meluapnya Kali Cakung Lama yang berada di dekat pemukiman warga. Menurut Ketua RT 06 RW 03, banjir di kawasan ini sudah terjadi 3 kali selama bulan Februari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.